Ini yang harus Anda miliki kalau punya Brica Bepro 5A3S ya, double docking penting ya. Sekali cas 2 baterai, merah lagi on charge, hijau lagi already being charged, double dock Bepro 5A3S ya. Must have ya. Ini seperti ini. Kameranya kemarin sudah, oh ini dia kameranya ya, Brica Bepro ini tempat baterai, saya dapat baterai ya. Nyalanya di sini tuh ya. Ini gak ada SD cardnya belum ya. Ini ada pelindungnya tuh, lepas dulu ya. Oh, ini harus ada kartu memori tuh Pak. Kartu memori harus penting tuh, udah harus ada ya, dimasukin dulu. Kartu memori tidak terdeteksi, harap pasang kartu memori. Oke. Di sini untuk yang di 3M. Cuma kalau motornya tuh terlalu shaky ya, motor yo motor bike terlalu shaky, jangan pakai inilah. Agak ngeri ya, 3M goyang-goyang copot kameranya jatuh nanti. Waduh. Dapat ini yang apa tuh, nanti airnya ya, nanti hujannya ya. Dapat ini mikrofon. Bos, ini matiin dulu ya. Dapat double dock dulu, nggak dapat saya. Ini dapat double dock. Ini saya ada banyak juga ya double dock ini untuk yang tidak anti air ya. Dia ada satu lagi nih buat holdernya ini yang tidak anti air. Jadi cuma frame aja. Ini untuk charger USB and apa ya? Type C ya? Oh enggak, micro USB. Terus ini untuk baut-bautnya nih. Ya. Yeah. Ini ada baut-bautnya, remote. Jadi kalau lagi berhenti pencet on off remote. Ini ada baterainya kalau masalah. Ini pakai baut. Kita masih ada. Nah, ini yang saya bilang nih untuk yang tidak anti air. Holdernya ya. Holdernya. Dah. Ya. Dipastikan lagi ya, masih kilap. Ini untuk kombinasi ini. Jadi Anda bisa merangkai untuk pasang holder. Nah, ini komponen-komponennya nih, ini itu. Komponen-komponen ini, baut-bautnya ibarat bisa diberang. Ini bautnya ya, skrunya ya, untuk holder. Ini biasa, ini mungkin yang di helm apa ya? Lupa. Ini yang di apa? Bolt holder yang bulat-bulat tuh, Mustang ya. Kan ada jual tuh. Nah, ini nih ikatnya. Ya. Saya terlalu jengkel kan. Ini yang masuk nih, holder yang bulat tabung, nanti dikencengin dijepit. Nah, ini masuk, ini buat kameranya. Nah, ini combine sama ini nih, baut-baut ini nih, dirangkai-rangkai sendiri nanti. Enak juga sih rangkai-rangkai itu. Ya, ini ada 3M tambah 3M. Cuma kalau bisa, kalau motornya terlalu shaky, janganlah, bahaya, bisa copot nanti. Ini tambahan lagi yang buat 3M yang tinggal tempel aja ya. Mungkin dashboard mobil cocok kali ya, karena kalau di motor ngeri ya jatuh ya. Ini apa ini? Ini kabel tis banyak ya. Ini ada strap, ini yang buat di tangan kali ya. Atau apa nih, lupa. Nah, ini termasuk komponen ya. Komponen. Nah, ini yang pakai 3M, nggak masalah.
3M juga kok. Itu 3M atau apa nih? Oh, yang dia masuk ke ini nih. Oh, nggak tahu. Ini kayaknya. Nah, dia masuk ke sini. Masuk. Klok gitu masuk. Ini temannya nih. Ini temannya nih. Tuh. Ya. Terus dapat buku. Buku ya, user guide, dapat stiker. Stiker buku. Oke, bahasa Indonesia. Oke. Baca dulu ya. Dapat apa lagi? Masih ada lagi. Masih ada lagi nih buat pembersih. Ini kartu garansi, one year warranty. Kosong. Kosong. Tuh, sebanyak ini nih. Bayangin tuh. Tuh, sebanyak ini komponennya tuh. Banyak ya. Tuh. Kalau format udah berhasil, karena format masukin kartu SD di sini ya, untuk masuk SD di sini, ini di slot ini, lalu kan dia akan nanya format kartu Anda tidak belum diformat, nah, Anda klik format, nah baru dia bekerja tuh ada timingnya, angkanya, nah ini udah bisa ngerekam ini, tuh udah ngerekam, kalau merah ini ngerekam nih, ya ngerekam nih, tuh ya ngerekam, matiin ini. Nah, oke. Okay. Jadi bisa dengan remote ya. Jadi kok naik motor tuh. Oh ya, nyala ya. Rekam, matiin. Dari remote. Ini stand apa? Mati sementara tuh. Nanti nyalain lagi. Keren ya. Oke. Okay. Ini foto nih maksudnya. Cepret. Nah, ini dapat gantungan ya untuk remote ya. Tuh, dari saya selesai tuh. Wah. Pro 5.